Semuanya, selamat datang di GEM Channel. Kali ini kita mau reaction live performance-nya BTS yang Fake Love. Judulnya itu udah fake gitu ya. Jadi, cinta palsu, penuh kepalsuan gitu. Jadi lagu ini sih sebenarnya kayak awalnya tuh dia bucin gitu gak sih? Jadi kayak awalnya dia ngerasa kalau misalkan dia tuh sebenarnya sedih, kesepian, tapi di depan orang yang dia cinta gak apa-apa dia pura-pura bahagia. Terus dia kayak sebenarnya dia rapuh mungkin, tapi di depan orang yang dia cintain gak apa-apa deh, dia terlihat kuat kayak gitu. Yang penting orang itu bahagia gitu. Cuman akhirnya lama-lama dia sampai gak mengenali dirinya sendiri gitu loh, sampai dia harus bertanya sama cermin gitu kayak, lo siapa gitu, kamu tuh siapa gitu. Karena saking dia tidak kenal sama dirinya dia sendiri gitu, karena mungkin terlalu terhanyut sama cinta yang gak sehat lah ya. Ya kayak di zaman sekarang aja banyak banget kan yang kayak gitu kan, yang terlalu bucin sampai lupa kebahagiaan dirinya sendiri demi orang tersebut yang dicintai. Nah, lagu ini tuh dirilis tanggal 18 Mei 2018, 2 tahun yang lalu gitulah. Dan viewers di YouTube-nya udah 700 ribu juta lebih kalau nggak salah, sekitar segitulah guys. Jadi ada yang komen gitu di kolom komentar kita untuk reaction lagunya Fake Love ini yang BTS. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa, subscribe di bawah dan bunyikan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video dari kita. Aja yo, let's get started. Jadi lainnya dia di sini ya, karena lebih banyak part
Iya, sama Jin juga ya. Ini kenapa serem banget sih? Sendiri kan muka dua poinnya itu gitu. Dan vokalnya Jin sama Jimin di sini kelihatan banget sih, apalagi pas mereka nyebutin kata-kata fake love itu benar-benar kayak ya mutarain gitu, ini semua palsu gitu, kayak ditekenin banget. RM juga di sini keren banget sih dia, semuanya keren lah pokoknya. Bingung saking kerennya, dan konsepnya juga keren banget. Musiknya lebih kayak ke ballad tapi tegas gitu ya sih. Jadi kayak vokalnya dapat banget, dan dance-nya juga dapat banget. Apalagi fandomnya juga keren. ARMY. Jadi kita support terus BTS guys, biar mereka selalu mengeluarkan lagu-lagu yang menginspirasi buat kita. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Semoga kalian terhibur sama video-video dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Annyeong.